warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi WiFi tidak tersambung, teman-teman ya. Nah, jadi biasanya di sini ketika kita mungkin pernah ganti password ya, jadi otomatis untuk WiFi-nya tidak akan tersambung. Dan di sini teman-teman bisa cek juga di bagian dari hotspotnya. Nah, biasanya ketika WiFi tidak tersambung, itu pastikan teman-teman bisa cek untuk di bagian hotspotnya, teman-teman bisa dinonaktifkan ya. Oke, jadi ketika teman-teman untuk WiFi-nya tiba-tiba tidak tersambung ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung saja, teman-teman bisa klik saja seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa pilih saja di bagian hapus jaringan. Nah, di sini tinggal kita klik saja di bagian hapus jaringan seperti ini. Oke, jadi selanjutnya tinggal kita masukkan kembali untuk passwordnya. Jadi teman-teman bisa cek untuk passwordnya apakah masih menggunakan password lama ataupun password baru. Nah, jadi jika teman-teman menggunakan password baru untuk di hotspotnya, silakan teman-teman bisa masukkan saja. Jadi, setelah kita masukkan untuk kata sandinya, otomatis akan langsung tersambung lagi teman-teman ya. Jadi ketika tidak tersambung, teman-teman tinggal klik saja di bagian WiFi-nya, kemudian kita pilih di bagian hapus jaringan teman-teman ya. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi WiFi tidak muncul untuk di HP kita. Dan oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.